Pemirsa Tebawon TV, akibat pandemi COVID-19, umat Buddha memilih tidak menggelar di perayaan Waisak 2564 Budaya Era tahun 2020. Suasana Candi Borobudur pun pada Waisak ini nampak cukup lengang. Seperti inilah kondisi Taman Wisata Candi Borobudur. Selain sepi karena tidak ada pengunjung, tepat hari ini bertepatan dengan puncak perayaan Hari Raya Trisuci Waisak 2564 Buddhis Era tahun 2020. Tak ada aktivitas keagamaan di kawasan Candi Buddha terbesar di dunia di tengah pandemi COVID. Kondisi tersebut sangat berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana komplek Candi Borobudur selalu dipadati jutaan umat Buddha dari berbagai belahan dunia untuk merayakan Hari Raya Trisuci Waisak. Peniadaan perayaan tersebut merupakan kesepakatan bersama terutama dari perwakilan umat Buddha Indonesia atau Walubi, guna mendukung pemerintah dalam mencegah penularan virus COVID-19 melalui kerumunan massa. Untuk kegiatan Hari Waisak 2020 ya, itu ditiadakan di Candi Borobudur sesuai dengan arahan himbauan dari pemerintah Kementerian Agama Indonesia bahwa kegiatan Waisak ditiadakan di Candi Borobudur. Ditiadakan kan menjaga apa itu, Pak? Ya, untuk menjaga tersebarnya COVID-19 ya di area pandemi COVID ini. Di kawasan Borobudur apa yang dilakukan ini, Pak? Ya, kami tetap melakukan kegiatan rutin pemeliharaan ya, baik pertamanan maupun kebersihan. Di mana situasi saat seperti ini kita tetap melakukan perawatan. Jadi seandainya untuk Candi Borobudur akan dibuka kembali, kita sudah siap untuk menerima pengunjung yang akan datang ke Candi Borobudur. Pak, harapan ke depan apa, Pak, dengan ini, Pak? Ya, dengan harapan supaya pandemi COVID-19 ini mudah-mudahan cepat berakhir dan Candi Borobudur bisa dikunjungi lagi oleh wisman maupun. Meski tak ada aktivitas keagamaan jelang Waisak dan pengunjung, namun sejumlah petugas terus melakukan perawatan lingkungan Candi Borobudur. Suasana sepi juga terjadi di Candi Mendut, di mana biasanya para umat Buddha mengawali Waisak di candi ini. Dian Setiawan melaporkan untuk Temanggung TV.